semuanya, perkenalkan nama aku Sherina. Hari ini kembali lagi di Dosis Dokter Gexis. Nah, hari ini kita akan bahas tentang bener gak sih wortel itu bisa bikin minus mata kita berkurang. Kita simak pembahasannya ya. Oke, pertama kita breakdown dulu nih, sebenarnya wortel itu mengandung apa sih? Jadi wortel itu mengandung banyak banget zat-zat yang bermanfaat bagi tubuh kita. Contohnya ada karotenoid, ada flavonoid, ada banyak vitamin, dan juga banyak mineral. Nah, si karotenoid ini nanti dia akan berubah menjadi namanya beta-karoten yang nanti akan membantu tubuh kita dalam memproduksi vitamin A. Nah, vitamin A sendiri itu dibutuhkan oleh tubuh kita untuk membentuk sel-sel baru di mata. Jadi, mata kita terhindar dari penyakit-penyakit seperti xerophthalmia atau mata kering dan juga night blindness atau rabun senja. Terus sebenarnya gimana sih mata minus itu? Jadi mata minus itu mata kita panjangnya lebih panjang dibandingkan bola mata normal, sehingga nanti bayangannya jatuh di depan retina, bukan pas di retina. Nah, hal tersebut bakal membuat bayangan yang kita lihat itu akan semakin kabur, kemudian blur seperti itu. Nah, makanya untuk wortel sendiri tidak bisa untuk memendekkan bola mata yang sudah terlanjur panjang itu. Jadi, ini mitos ya teman-teman, untuk wortel bisa menurunkan minus mata. Nah, jadi udah jelas ya teman-teman, kalau wortel itu nggak bisa menurunkan minus mata. Cuman, dia bagus untuk menjaga kesehatan mata kita, biar kita terhindar dari penyakit-penyakit tadi. Nah, kalau untuk gimana sih caranya menjaga kesehatan mata? Pertama, bisa kita banyak makan buah sayur, terutama sayuran-sayuran hijau, kemudian buahnya bisa seperti jeruk, seperti itu. Kemudian kita bisa kalau misalnya membaca, jangan terlalu dekat pada monitor atau layar HP. Kemudian ada ini namanya Rules Triple 20. Jadi setiap kali kita 20 menit bekerja atau membaca, seperti itu, nanti 20 detik kita melihat benda yang jauhnya 20 feet atau sekitar 6 meter. Nah, itu tadi pembahasan tentang wortel seputar mitos atau fakta dalam menurunkan minus mata. Setelah ini, kira-kira teman-teman pengen membahas apa di Dosis? Bisa chat di kolom komentar ya.